grid build system mulai dari Poso ya. Poso itu ada PLTA Poso yang cukup besar, ada Bakaru, ada PLTB Bayu, ya, Sidra, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan adanya event ini sebetulnya masyarakat mulai beralih lah ya, harapannya beralih menjadi kendaraan yang berbahan bakar listrik apakah yang lebih bersih lah. Satu, tidak ribut, kedua tidak ada polusi, tidak bising gitu kan ya, dan sangat-sangat murah, efisien, sangat murah. Artinya ya kalau kita hitung kan 1:4 gitu ya. Kalau BBM misalnya 10.000 kita cuma bayar listrik 2.500 dalam jalan tempuh yang sama. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.